keluar. Semak rampok itu ya? Awalnya kita lagi keluar memang di hari Sabtu tanggal 12 kemarin. Itu kita ninggalin rumah kurang lebih jam 9 pagi menuju Jatiasi tempat keluarga. Kebetulan hari weekend kan ya. Mungkin masih si istri memang lagi ini kemarin karena WFH di rumah, jadi minta ini keluar sebentar. Nah, kita sampai di Jatiasi kurang lebih jam 10 kurang lah. Kita udah banyak aktivitas di sana. Kebetulan ada kurir yang ngantar paket ke rumah. Nah, posisi kita nggak ada di rumah, jadi paketnya dilempar dekat pintu. Nah, posisi kurir memfoto bukti paket itu, posisi pintu sama gerbang terbuka. Nah, kita langsung curiga di situ. Nah, kita langsung curiga, langsung kita telepon tuh itu abang kurirnya. Kita jelasin kok pintu sama gerbang kebuka bang, kita nggak ada di rumah gitu kan ya. Nah, si kurirnya bilang, ya dari tadi pas saya manggil-manggil emang udah begitu bu katanya, makanya saya langsung letakkan di situ, saya kira ada orang di dalam gitu. Nah, kita langsung curiga, kita langsung hubungin tetangga yang ada di sekitar. Kebetulan ada saksi pertama itu ada Pak Bayu di belakang komplek kita. Saya minta izin langsung minta dicek dulu kebenarannya. Nah, ternyata pas Pak Bayu buka pintu, memang posisinya udah gerbang udah kebuka, engsel pintu udah bekas kecongkel, udah miring, udah nggak bisa dipakai lah. Nah, posisi baju-baju, lemari semua udah diacak-acak. Nah, saya minta cekin motor udah dibawa sama maling. Nah, Pak Bayu langsung ini ke saya, Pak, langsung pulang aja, nggak apa-apa, saya nungguin rumah gitu. Kita langsung, setelah Pak Bayu ngomong gitu, kita langsung bergegas ke rumah dan melihat kebenarannya. Nah, setelah kita melihat kondisi rumah, itulah adik saya langsung mendokumentasi kemarin untuk sebagai bukti. Nah, setelah didokumentasi, kita langsung, saya dan saudara saya langsung ke polsek untuk laporan. Setelah laporan, memang pihak kepolisian langsung datang ngecek untuk mengklarifikasi kondisi yang sebenarnya seperti itu. Nah, mereka sudah ambil dokumentasi bukti-bukti yang dirusak sama maling seperti itu. Nah, setelah mereka ngecek, bapak itu bilang untuk bikin laporannya besok atau hari Senin saja karena kondisi sudah sore. Itu olah TKP sama polisi udah Pak, udah datang. Udah diperiksa sama pihak kepolisian. Untuk tindak lanjutnya kebetulan Pak polisi yang ngecek ke sini kan ada sip-sipan. Nah, kebetulan pas kita bikin laporan kemarin, polisi yang ngeceknya udah lain. Jadi tidak ada hak lagi katanya dia untuk mengurus itu. Jadi kami harus menunggu bapak itu masuk sipnya dulu. Itu besok hari Selasa. Jadi besok kita langsung ke kantor polisi lagi untuk memastikan tindakan selanjutnya seperti apa. Untuk yang hilang apa aja? Untuk yang hilang itu sepeda motor Beat 2017, laptop 2, ada tabungan uang cash, tabungan kecil-kecilan, estimasi kurang lebih 1,5 lah itu, sama sepatu saya 2, charger sama headset. Kalau kita estimasi kemarin, kebetulan dari di laporan juga dibuat itu, kita estimasikan kurang lebih 21 juta di RSI. Tapi kejadian di sini emang udah sering apa gimana? Kalau kita kan baru di sini bang, baru lebaran kemarin. CCTV yang ada itu pelaku hampir mirip dengan yang tetangga ini nggak? Kurang tahu juga ya, tapi kebetulan apa security di sini kan kita udah ngobrol, kalau informasi dari penjelasan dari Pak security-nya katanya sih ada kemiripan seperti itu, tapi kita nggak tahu kan ya karena kita nggak melihat langsung seperti itu.